saya lama udah nggak bertanding kan, jadi harus adaptasi dulu satu fisik dan apa kayak feeling pertandingan gitu aja. Tapi menurut Mas sendiri besok udah siap belum Mas kalau secara pribadi buat diturunkan? Ya karena lama ya, apalagi tensi pertandingan di international match juga ini, saya juga coach sudah bicara dengan saya juga lebih baik saya untuk pengembalian kondisi dulu, kalau bulan depan siap baru untuk siap bertanding. Siap, Mas. Mana kan gawang di Indonesia kebobolan satu Mas ya. Sebagai pemain bertahan, gemes gak sih Mas ngeliat gawang kebobolan? Ya biasa di pertandingan ya, karena kita udah unggul 3 pasti fokus di 90 menit itu ada sedikit kurang, tapi mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Pesan Mas buat pemain belakang tim Mas gimana Mas? Ya lebih fokus. Saya udah lihat kemarin juga udah bagus, lebih kerja keras lagi, fokus lagi. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.